Benar-benar tajir mengoleksi mobil mewah Ashanti sampai sok berat saat tahu Aisar Halid berikan hadiah semahal ini ke Fuji Utami Putri. Seperti yang kita ketahui youtuber asal Malaysia, Aisar Halid, rupanya memiliki maksud terselubung di balik pertandingan tinju dengan Fatli Faisal dalam ajang Beyond Combat Showbiz Volume 4, Indonesia versus Malaysia. Jelang pertandingan yang akan berlangsung pada Sabtu, 30 November 2024, mendatang, Aisar Halid terang-terangan mengungkap niat tersembunyi adu jotos dengan Fatli Faisal. Izin ya, Fadli. Menang atau kalah nomor dua, yang penting kita silaturahmi lah, itu tuh Raisar Halid. Tidak hanya sekadar berkenalan, Aisar Halid juga acap kali menunjukkan ketertarikan kepada Fujianti Utami Putri alias Fuji, adik Fadli Faisal. Mau kenalan aja. Fuji single, gak. Nanti kalau kita udah ada rumah, gak bisa kita bayar-bayar di luar. Abang sendiri aja yang buat, dalam-dalam semua, isambung Aisar Halid. Dalam podcast dengan Joshua Marcelos alias Celos Botak, Aisar Halid mengungkap sejumlah keuntungan jika Fuji bersedia menjalin hubungan asmara dengannya. Sekarang aku gak ada cewek, jadi buat suatu hari nanti andai kata aku berkawin, mungkin orang Indonesia kah? Tak payahlah udah pakai kontraktor karena abang udah ada. Mungkin Fuji bisa, jika tak Aisar Halid. Cuplikan unggahan video Aisar Halid mengutarakan ketertarikan kepada Fuji ini viral di media sosial TikTok dengan atensi sebanyak 3,5 juta jumlah tayangan. Ternyata Aisar ngincar Fuji, e-tulis akun Tahartini 1, dikutip pada Kamis, 28 November 2024. Perihal itu, sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Ugal-ugalan banget Aisar Halid, e-tulis seorang netizen. Pantas nantang Ai, e ucap netizen lain. Ngaka mau boxing sama abangnya, malah pengin dekat sama Fuji, e ujar netizen yang lainnya. Fujianti Utami Putri atau lebih dikenal Fuji menjadi incaran pria Malaysia. Sosok pria Malaysia yang mengincar Fuji itu adalah Aisar Halid. Saat menjadi bintang tamu di acara podcast Selos, Aisar Halid secara terang-terangan mengaku ingin berkenalan dengan adik Fatli Faisal tersebut. Dalam tayangan YouTube tersebut, Aisar Halid awalnya mengaku saat ini berstatus single. Lalu, ia pun mengatakan ingin menikah dengan orang Indonesia. Tak lama kemudian, ia menyebut satu nama wanita Indonesia yang ingin dikenalnya. Wanita itu adalah Fuji, adik ipar almarhum Vanessa Angel. Sekarang kan aku nggak ada cewek, jadi buat suatu hari nanti, kalau andai kata aku berkawin dengan orang Indonesia kah, so payahlah, kata Isar Halid. Ia pun melanjutkan pembicaraan dengan celos dan menyebut nama Fuji. Mungkin, aku udah tinggal cari ini. Mungkin, Fuji bisa Fuji, itanya Isar Halid. Sontak, sejumlah orang yang ada di dalam podcast tersebut tertawa. Namun, Aisar pun mengaku akan terlebih dahulu meminta izin pada Fadli Faisal. Aisar Halid sendiri dikenal sebagai seorang YouTuber dan influencer asal Malaysia, tidak hanya dikenal sebagai seorang konten kreator. Aisar Halid juga mengikuti jejak orang tuanya terjun ke dunia bisnis. Dikutip dari berbagai sumber, Aisar Halid sempat berdagang pakaian Melayu dan minuman boba.